Dia kata boleh. Nak maintain tu, nak mengekalkan tu. Kau sistem bersih tu, kena ada tim lah. Tim khos bahagian tu siapa. Bahagian bersih ada tim khusus. Kena bayar gaji khusus bahagian tu siapa sahaja. Eh, boleh buat ke? Ni ada kolam. Kolam macam pun ada. Kolam mandi pun ada. Oh, paip bocor. Eh? Paip bocor. Apa? Paip bocor. Mana? Oh, paip. Paip orang lain tu. Air pernah lagi pecah? Daripada bukit ke daripada luar? Mana? Air dia. Air luar. Ini paip besar, paip seliki. Air tu ke mana pergi? Sampai lagi mana? Eh? Air tu lah. Sampai seliki. Ni ni. Kro-kro ko ni. Sungai. Dapat sini air dia. Ini. Ini sini kawasan kalau sebelah. Ada air tu punca daripada mana? Dapat sebelah sebelah kanan. Sebelah tu bukit. Per bukit. Ha. Oh, ada takung air dah bukit tu. Ha. Air bukit tu guna ni. Ha. Oh, okey. Okay. Sedap banget berangin dah sejuk lah. Ya, ada dia punya ni. Ni lah, seorang apa yang bayar? Sekepala, sana ni, seorang. Bayar kat sana lah. Di tak janggut area. RM5. Oh, ni dah ada punya ni. Untuk Flying Fox, dua hala terpanjang di Malaysia. Sekepala, seorang, RM35. Kalau untuk Skybike, RM25. Jaya swing kalau dewasa ni belah ya. Kan RM10. Ni Cave Western Hot Food ada hotel bus pun ada RM150 semalaman hotel bus. Itu RM20. Kasut order RM10. Memanah RM5. Ada room stay pun ada. Malam RM1 per night, seminggu per night. Oh, gitu ya. Di bawah ruangan untuk Janggut Warriors. Tunggu yang mana ni, pagi ni. Nak zoom eh. Dia ke sana. Mana? Daripada sana, daripada sini. Mana ya? Oh, tak lampu, tak lampu. Mana ya? Sebuah. Ah, tak dapat, tak dapat, tak dapat. Mana orang dah? Ah, tu dia. Ah, tu depan sana. Mari turun sini. Ah, turun sini tu. Siapa kat pokok tu? Ah, gitu. Oh, jauh juga eh. Masukkan lagi. Tunggu seorang lagi daripada sana. Ya, daripada sini, dia daripada sini. Ya, daripada sini. Dia take off. Sampai hujung sana. Dia tukar masuk kabel line ni. Kat sini pula. Oh, Flying Fox. Dua hala terpanjang di Malaysia. Okey, sahabat semua. Kita ucap terima kasih kepada siapa-siapa. Salmah. Dan juga siapa lah bersama-sama. Terima kasih lah. Ini kita langsung daripada Ceram Mengaji Agro Resort. Saya ada ambil idea kelebihan kurangan. Kekurangan ialah sampah lah. Cabaran utama ni. Mau lepas lah. Lepas ke pokok lah. Mana? Kenapa lagi? Mana orangnya? Apa oke ha tu warna apa tahu kan sekejap je okey sampai situ jom sebab negara sang ni pintu bab lepas sini
Sini ada lembu susu. Saya tak buat jembol lah hari ni. So video tak menarik lah, goyang-goyang lah. Sorry ya. Dijah eh. Kosong dapur mama. Itu rumput menghijau. Ramai juga. Ini bawa keluaran untuk janggut warrior. Ini bawa keluaran siapa ini? Ini masing-masing pengelola. Jangan lupa tetap screen. Komen, like, komen dan share. Dia ada bus, hotel bus viral. Oh, gitu tu belakang tu hotel. Cari bawa hotel tu eh. Nanti tu ada banyak tayar. Nanti tu ada tayar mengajar mengaji dia keluar. Ni kawasan keluaran SRZ kat sana. Mesti tak berangin dia. Berangin sejuk. Dia berangin yang sejuk. Pernah mendapat julukan Kondasan Kelantan. Dia ada kursi payung pada. Cuma saya boleh tahu memang salah cabaran utama lah. Benda apa itu? Nak mengada tu mudah boleh. Walaupun memang payah nak mengadakan, tapi yang paling payah sekali nak mengadakan cantik bersih. Itu cabaran utama. Setiasa kata apa perhatian baik keadaan dia. Memang bukan senang. Payah. Tak apalah. Siapa-siapa sambil berjaya melepasi cabaran. Dari segi nak kakak cantik, dia berjaya cantik. Semua dia menang. Dari segi udara okey. Alhamdulillah sudah sudah. Ini tengah hari sebab dia keluar lebih dalam hari ni. Panah. Dah sejuk dah segar. Sejuk mana? Mana dari segi nyaman. Walaupun tengah hari ni keluar lebih ni sebab rasa panah kan. Tapi udara dia memang nyaman. Selesa lah. Saya dah pergi dah tempat tu, tapi saya dah pergi hari ni. Dia ada kursi payung kan. Comel. Siapa saya kita pernah sampai kat sini boleh komen saya. Tak tahu boleh pernah sampai ke ceramah mengaji. Saya dah 2 kali dah. Dan sebab saya nampak perbezaan di antara dulu dengan sekarang. Kalau ke sana ada air terjun ceramah mengaji. Saya pernah show kepada peserta ni sebab dia orang yang pernah. Dia orang yang bahagian-bahagian ya. Pemilik-pemilik. Tanam bunga. Tanam bunga banyak-banyak. Saya ada potensi juga. Cantik. Memang cantik kan kalau anda kata. Mana masa muda tiga macam Kemara Highland lah. Macam Kemara Highland. Kan? Ini sesuai sebab udara dia damai, sejuk. Damai, nyaman. Tak panas walaupun pukul 2:30, 1. Tak panas. Sedap dah, nyaman, sejuk. Sejuk sederhana lah. Bukan sejuk macam saji tidak, tapi damai. Di sini bagi kepada peserta masing-masing. Apa ni? Ini bahagian untuk bawah penyeliaan SRZ. Ini bawah Farm View SRZ juga ni. Ada kios kat sini. Parking percuma. Ada itu hiking, ada itu mana. Okey, udara okey dah. Mantap dah, nyaman molek dah. Udara segar. Kawasan untuk apa? Untuk ATV. ATV. Untuk ATV sebenarnya. Masalah sampah dengan kebersihan sunatur memang cabarlah. Sebab kena rapat dengan
dengan cara fikir seorang, sikap-sikap. That's why saya datang ni dalam dua-dua sebab pun sekali untuk saja ambil tipati, iaitu saya faham nak berjaya dalam suatu perkara kena bina team, kena ada team bahagian penyelenggaraan yang mantap. Team penyelenggaraan mesti mantap lah, mesti orang yang anggota team penyelenggaraan ni betul-betul orang yang ada kebolehan dalam menyelenggara sesuatu dan sanggup berkomitmen tinggi. Kalau tidak, setelah ada tu segala benda rosak, benda yang patah sebagainya, tak ada orang yang menggara tu betul-betul yang komitmennya tinggi, maka tak lama dia akan tak cantik lah. Tak cantik. So ini yang saya pernah ambil sendiri tiba untuk saya serapkan dalam projek saya yang berkonsepkan ekor pelancongan. Serapak pengajar kat sini bahawa perlu nak buat satu perkara, kena dapatkan orang untuk dimasukkan dalam tim penyelenggaraan. Ya, orang itu mesti orang betul yang ada kebolehan, orang itu berminat dalam penyelenggaraan tersebut, orang yang betul-betul boleh berkomitmen. Sebab orang maintain ni bahagia rupa sebab cantik, berpakar, sampah-sampah. Memang biasa dah. Biasa yang sepulang saya berpada. Dua cabaran utama ialah kebersihan dari segi sapu sarap dengan kebersihan tandas. Dua benda ni kalau boleh ada tim yang betul-betul committed dengan bayaran gaji yang tinggi, insyaAllah boleh lah. Penyelenggaraan, bangunan, satu hal juga macam tu, macam ni, pagar pun kan. Kita tahu lah bahawa untuk bagi maintain cantik cap butir ni perlukan duit. Itu biasa, tapi nak tahu bahawanya lah, kalau orang yang melalui pagar ni orang yang betul-betul committed, minat dan fokus, kerja dia lah memastikan semua peralatan ataupun apa sahajalah sentiasa berkenaan baik, insyaAllah takkan macam mana ni. Sebab pelancong atau pengunjung datang, ia akan terkesan dengan apa dipanggil pandang pertama ataupun first impression. Sebab kalau dalam TikTok atau apa-apa platform tengok iklan cantik menarik, dia akan datang untuk tengok secara live. Tapi bila mereka tengok kelampangan tak seperti yang diiklankan ataupun diviralkan, akan beri satu kesan yang tak baiklah pada mindset pelancong. Dengan masa muda, khabarnya tak seindah seperti yang diberitahu. Indah khabar pada rupa, kata. Punya khabar cerita cantik rupa-rupanya, rupanya tak cantik. So dia akan rasa tak seronok lah. Akan rasa seolah-olah inverted comma tertipu lah. Bukan senang tau. Sebab tu saya dah dapat poin penting lah. Nak buat perkara, nak buat pasuk. Apa pun buat kan mesti banner dulu orang yang boleh disesat dalam tim, orang betul-betul positif, yang betul-betul nak kata apa, boleh komitmen 100%. Terus saya selalu mengembara berjalan tengok parti untuk saya ambil poinnya untuk saya guna pakai pada saya sendiri. Lembu ada, lembu di sana. Lembu kat sana ada. Itu lembu ada, lembu nusu. Di sana lah, air terjun kat sana. Air terjun drum, ngaji. So dalam hal macam ni saya selalu fokus ambil poin tu untuk saya applykan dalam projek saya nak buat dan yang telah saya sudah buat, yang telah pun saya buat sekarang ni.
yang telah pun saya jalankan suruh tengok supaya saya tak cuat, tak terlalai buat permainan. Kalau aku nak berjaya tak nak macam ni lah, kena dapatkan orang kata apa orang nak bina tim, bukan senang orang yang positif. Tak apalah, punya lah nak berjaya, nak mantap apa yang kita buat, kita perlu pastikan tim kita mantap. So kalau tak nak, kena cari cara, cari tim lah, tim yang mantap lah, orang yang betul-betul boleh buat kerja dan betul-betul minat, bukan sekadar kata apa harapkan gaji dan sebagainya. Okay, beres. Saya minum air ke situ lah, minum air. Jom saya minum air sekejap di Tok Janggut Warriors. Saya kadang-kadang pergi ke tempat kan, tempat pelancongan macam ni, sebab aku ada Highland, tengok TikTok menarik, saya pergi tengok salah macam ni. Tahu lah, saya cerita dah sebenarnya. Okay sahabat, kita jumpa di next posian. Dan perlu saya sebut sini bahawa apa saya cakap ini bukan untuk kata apa menjatuh ataupun mengkritik orang, tapi saya lebih suka ambil apa-apa yang positif ataupun yang negatif yang masuk melalui mata saya memandang ni, sudut pandang mata saya, untuk sudut pandang mata saya. So saya guna pakai untuk memastikan projek saya tidak berlaku kesilapan atau kekurangan perkhidmatan yang sama. Mana penting. Pandai potensi tau. Ada potensi untuk lebih dikenali ramai lagi. Cuma cabarannya ialah inilah. Tim yang betul-betul ramai ada khusus bahagian penyelaraan, bahagian kebersihan penting sangat, bahagian kerapian, bahagian kecantikan memang perlu bayar kaji khusus lah. Sebab saya pernah pergi ke Murray Highland tau, sebenarnya Murray Highland satu tempat tak sebut nama kan, dia ada satu tempat saya tengok kan, ada satu dua tiga orang pekerja dia bahagian meneliti secara teliti mana-mana bunga yang nampak tersekat, dia tu cabut, dia tu buang. Memang ada satu tim khusus dia orang ni. Seperti yang saya nampak dua orang, so lelaki, so perempuan, dia jadilah round kawasan dia, tempat dia tu nampak je, seperti nampak bunga yang tak sihat je, dia terus cubit buang, tak biarkan terletak pada pasu bunga tu. Dia yang saya nampak mata saya lah, sudut pandang mata saya, dua orang ni saya sejalan, jalan pusing. Ada je bunga yang nampak tak cantik mata memandang, dia tu kutip buang. That's why apa nama kata apa kecantikan yang kata apa yang sentiasa cantik dilihat oleh setiap pengunjung. Sedangkan saya yakin takkanlah bunga saya segar tak, saya yakin ada bunga yang dah layu. Tapi bila anda pergi ke Murray Highland ke tatang bunga kan, tapi ada gula yang terabai. Tapi saya pergi tu satu tempat dekat mana tak ingat, di Agro Market rasanya, memang dia ada satu tim khusus bahagian raung tam berjalan, saya rasa berjalan nampak bunga cacat sikit sama ada layu tak layu, dia tu kutip buang. So bila orang mari, jangan sangat nampak bunga yang tak segar, melainkan semua bunga segar cantik. Sedangkan saya yakin sifat dunia ni mesti ada. Takkan nampak jangan cantik bunga tak. So saya faham itu bahawa poinnya ialah dia ada satu tim khusus, orang yang khusus dibayar gaji yang bukan saya yakin cukup memuaskan, sebab kerja tu remeh tau. Nak kutip bunga titik halus nampak segar terbuang, bukan senang.
Tapi bila dia bayar dengan suatu gaji yang berbaloi dan kena pada orang yang minat, maka dia boleh berkomitmen yang begitu padu, menyebabkan bunga-bunga dekat tempat tu sentiasa keadaan cantik. Sentiasa cantik, jangan sangat jumpa bunga yang tak sihat. Kecuali tempat-tempat orang lain yang tidak ada tim khusus lah. Ada juga pelaku saya tengok, saya tak sebut nama, tempat-tempat di perhatian tu yang mananya bunga terabai, terbiar, bunga cacat, bunga yang rosak. So, dibiar macam tu. So, kalau tengok first impression, nampak tak? Bila tu ni ada efek lah pada segi pada persepsi dia orang dengan dalam yang diviralkan, tak seperti dilihat secara live. Okay. So, poinnya ialah yang saya dapat kat sini, kita nak berjaya dalam satu perkara, kena bina team. Kena pastikan mesti ada team dahulu yang khusus, yang berkebolehan, yang betul-betul minat dalam penyelenggaraan. Yang pecah itu ada segi penyelenggaraan, peralatan, kebersihan dan sebagainya. So, nampak tak? So, macam rumput ni. Mana terabai ni? Terabai. Dulu rumput sekarang naik. Dulu rumput biasa sekarang naik rumput ni lah. Okay. Macam sapuh apa ni. Memanglah kita tak mampu untuk memastikan semua pengunjung buang sampah dalam turun yang disediakan. So, kita tahu kita tak mampu nak mengedukate pengunjung supaya buang sampah itu sampai disediakan. Nak tak terpaksa, kita bina tim lain khusus bahagian kata apa, memastikan sampah tak ada. Maknanya, tim itu memang perlulah. Round, sebab jumpa siapa kutip sampahnya. Dan tentulah memanglah pengunjung tak sanggup kutip semua ni. Pengunjung datang bayar untuk menikmati. Menikmati bukan mari bayar untuk kutip sampah. Tapi kalau sekalipun datang tu sukarela kutip sampah, tak masalah. Tapi ada amat sedikit macam tu. Banyak mana kalau pengunjung tak akan mari kutip sampah, hanya melainkan nak tak nak orang kat sini, manager kat sini, pengusaha kat sini kena bayar gaji khusus bahagian kenderaan, sama ada memastikan instruktor macam ni saya sekadar baik dan sapu cak sokmo dan juga sapu sampah tu diikuti hilangkan dia. Possession ni ingatnya saya bukan untuk mengkritik dia orang, tapi untuk saya sendiri ambil pengajaran untuk projek saya yang saya sedang bina sekarang ni, nak sentiasa kekal di tahap level yang terbaik. Nak terpaksa bina dulu lah. Bina dahulu individu yang perlu saya cari, dapatkan untuk masuk dalam tim penyelenggaraan. Buat terpecahan lah, penyelenggaraan peralatan ke ataupun sampah ke sebagainya. Dan saya tahu benda ni menyebabkan kos banyak habis. That's why lah juga kalau lah tak kena gerak kerja marketing, apa yang kita buat, projek kita buat, bisnes kita buat akan tutup sebab duit setiasa keluar dibayar untuk pengurusan ni. Tapi dia masalah kalau tak kena gerak kerja marketing, supaya orang masuk, orang datang, tak berlaku duit masuk, maka apa kita buat sama bisnes akan tutup lah. Dia memang berkadar selari lah antara duit habis untuk penyelenggaraan dengan duit masuk. Duit masuk bergantung kepada jumlah pengunjung datang. Jumlah pengunjung datang pula bergantung kepada sejauh manakah keceriaan, kecantikan, kita boleh maintain cantik sokmo, menarik sokmo. So, bila datang orang, bila cantik sokmo, bersih sokmo, teratur rapi sokmo, tak macam ni, maka dia pengunjung akan secara automatik akan mewiralkan. So, bila viral dalam situasi yang betul-betul real cantik, so orang tengok yang di viral tak, dia akan datang, wah betul sungguh lah seperti mana apa di viralkan. So, ini akan bertambah tarik lagi pengunjung yang seterusnya. Kenapa ada idea tu? Penting saya ambil tiba kat sini. Dari segi dasar cantik kat tempat ni, dari segi dasarnya pun asasnya ataupun potensinya di dalam mengaji memang ada potensi besar. Kalau boleh buat apa nama di bukit tu, buat macam homestay ke ataupun room penginapan ke, oh cantik. Dan saya pernah, selalu saya pernah share idea saya dalam ruang komen tu, supaya
kena ada tim bahagian tanam bunga. Dan ada tim pula orang sama ke bahagian menyegara supaya bunga selesa cantik. Kalau sekarang tanam tanah tinggal memang tak boleh. Ia kena tim khusus bagi gaji khusus yang menanam juga menjaga kesihatan pokok-pokok ditanam. Itu dia. Dan ini memang cabar sebab apa? Sebab menyebabkan duit habis. Okey. Itulah apa saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Untuk diri sendiri dan anda dengan mungkin dapat manfaatnya. Ya, insya-Allah kalau anda buat satu benda, pastikanlah anda kena bina team, dapatkan orang yang betul-betul suka, minat, boleh dalam bidang berkenaan. Kalau bidang penjaraan, kebersihan, cari orang yang betul-betul suka menjaga kebersihan. Itu dia. Alright, ini pun kebersihan, insyaAllah. Salam hormat kepada saya daripada Jeram Mengaji. Jumpa semula, insyaAllah. Assalamualaikum.